Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Kadek Leon Indra Permana, di dalam channel YouTube. Kali ini saya menelusuri, bikin vlog di sebuah alam di desa saya. Oke, saya jelaskan desa saya, Desa Tugas Semaga yang saya berada di Bali Utara, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali. Hari ini saya akan menyusuri sebuah bukit yang berada dekat rumah saya, namanya Bukit Puncak Manegong, di mana bukit ini terletak di tengah-tengah desa saya. Kebetulan di sini juga ada pura, namanya Pura Puncak Manegong, di mana pura ini terdapat tangga untuk menuju ke atas. Tangga ini sekitar 100 lebih ya. Ini merupakan fasilitas menuju ke pura atau bukit di desa saya ini. Oke teman-teman, lanjut langsung saja. Mau tahu keseruan saya atau apa aja ada di bukit ini, atau pemandangan apa aja yang ada di bukit saya ini, saya akan jelaskan lebih lanjut kepada kalian semua. Oke, yang berasal dari Desa Tugas Semaga tentunya tidak asing dengan Pura Puncak Manegong ini ya. Nanti saya akan perlihatkan. Oke, di sini juga tempat untuk hiking. Saya juga udah membawa perbekalan. Nanti kita buka dulu apa aja perbekalan saya di sini. Oke. Inilah kegiatan yang saya lakukan ketika saya liburan dari kapal pesiar. Oke. Oke teman-teman, di sini juga ada pura subak ya. Oke, di sini dari selatan bukit ini namanya Banjar Dinah Yamas. Inilah lingkungannya, terdapat bukit juga di sana. Kebetulan bulan ini adalah musim penghujan. Suasananya hijau. Oke. Ini sisi selatan dari bukit ini. Bukit Puncak Manegong. Kalian bisa search di Google ya, ada Pura Puncak Manegong yang berada di Desa Tugas Semaga. Oke. Saya akan menjelaskan lebih lanjut sisi barat dari pemandangan yang ada di Pura Puncak Manegong ini. Yang pertama, sisi baratnya ada pelabuhan ya. Di sana ada, tapi nggak kelihatan dari sini. Saya coba zoom. Wah ya, di sana ada pelabuhan Celukan Bawang. Di sana merupakan tempat bongkar muat semen ya. Namun akhir ini terdapat juga kapal pesiar di sana. Oke. Tidak asing lagi, itu ada pembangkit listrik tenaga, saya kok lupa, tenaga uap yang bahan bakarnya batu bara. Oke, nanti sebelah timurnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi kita susuri dulu perjalanan di sini. Bagi teman-teman yang mau piknik atau camping ke sini, yang berada di sekitaran Desa Tugas Semaga, saya rekomendasikan tempat piknik yang tidak jauh dan banyak tempat wisata ya, biar nggak jauh-jauh ya. Cukup datang saja ke bukit di Puncak Manegong di Banjar Dinah Yamas ya, beradaannya di sana. Tempatnya
yang menyukai alam pasti suka dengan trek-trek kayak gini ya, sambil membawa perbekalan. Kebetulan saya sendirian ya, saya menyusul kakek saya, dan saya sendirian, dan saya akan bertemu kakek saya di sana. Saya akan perlihatkan pemandangan yang ada di bukit ini. Karena di sini terdapat pura, di sini juga ada listrikan ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sana ada, coba saya zoom ya teman-teman, ada pembangkit listrik ya di sana, kelihatan dari sini. Nanti saya jelaskan. Oke, yang ini merupakan sisi timur dari pemandangan bukit yang berada di puncak Manikgong. Ini wilayah, masih wilayah ya mas, namun itu kantor desa, kelihatan dari sini ya. Kantor desa yang di sana, saya zoom, yang jambak putih, yang jambak putih itu, yang ada putih, kalau nggak salah, yang gentengnya merah, apa merah apa yang kuning, itu LPD Desa Duka Semangka. Itulah pemandangan dari sebelah timur ya, bukit ini. Tidak kalah asing, di sini juga terdapat pura Puncak Manikgong. Oke, setiap hari raya atau purnama tilem atau teman-teman semeton Hindu yang mau tangkil, silahkan. Nah, di sini pura Puncak Manikgong ini merupakan pura umum ya, yang berada di Desa Duka Semangka. Biasanya saya setiap hari raya di sini juga. Oke, Om Swastiastu. Ini, oke teman-teman, di sini merupakan pura Puncak Manikgong. Di sini ada Ratu Tawik Bukulon, Ratu Gamang Petak, Wah, di sini Kelenting Sari. Di sini saya juga mohon keselamatan. Oke teman-teman. Ya Om Swastiastu kak. Ini puranya ya. Teman-teman, kebetulan ini cuacanya Hindu. Setiap pun nampak dilem atau di sini semeton yang mau tangkil bisa tangkil di sini. Ya Kang Om Swastiastu Kak Rayu. Oh, ini saya nyusul kakek saya yang sudah duluan di sini. Sedangkan saya akan membawa perbekalan. Oke, memper mobiuning ngomong orang mobiuning melalui itu. Kan cara mobiuning. Pikiran terang ya. Oh, kan itu lu nah, video lu nah. Oke, sini ada wantilannya juga ya, teman-teman. Kebetulan kakek saya ini sudah duluan di sini ya. Ya, Kak. Iya. Om Swastiastu. Oke, di sini tidak hanya ada satu pura ya, teman-teman. Saya akan jelaskan lagi satu puranya. Di sini ada juga pura ya, yang istana di sini ide sang yang widi manifestasi sebagai Dewa Wisnu dan Dewi Sri, namanya Garuda Wisnu Kencana. Om Swastiastu. Oke, di sini juga merupakan pura yang umum ya, bagi semeton yang mau tangkil silahkan tangkil setiap hari raya di sini. Purnama tilem atau hari-hari tertentu bisa hubungi pemangkunya yang ada di sini ya. Sudah tertera. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, apa namanya, saya akan menjelaskan sisi timur dari pemandangan bukit ini. Itu ada persawahan ya, ada jagung mungkin saya kurang tahu di sana. Yang genteng itu yang saya jelaskan tadi LPD ya, yang kantor desa di sana. Kebetulan bukit ini terletak di tengah-tengah Desa Duka Semangka ya, saya akan perlihatkan. Itu pemandangannya sangat bagus ya, itu pemandangan desanya ya. Sisi
utara, pemandangan laut ya, dekat dengan laut. Sini tempat yang sangat bagus untuk camping. Camping ya, teman-teman. Camping atau piknik. Kebetulan sekarang sedang musim-musimnya hujan, sangat bagus untuk datang ke sini. Ya kak ya? Bagus ya untuk camping ya? Bisa gak bro kak? Hah? Oke. Saya akan jelaskan. Kayaknya lawan dulu kak, main video kak. Oke, sisi kurangnya belah timur. Saya akan menelusuri tempat yang sangat bagus juga ya, pemandangannya dari bukit ini. Bukit ini sangat mudah untuk ditemui di Google Map. Saya sudah kasih lokasi di Google Map. Nama tempatnya yaitu Pura Puncak Manikgong. Di sini merupakan tempat yang sangat asri ya, kalau sedang musim hujan. Oke. Sangat hijau di sini. Ya, pohon-pohonnya juga ya. Kalau di desa saya ini namanya pohon kalimoko. Di sini ada jati, ada bekul, ada rumput-rumput liar di sini ya, teman-teman. Oke, sangat bagus, teman-teman. Ini kayaknya yang punya tanah ini bisa apa namanya? Bisa menjual tanahnya ya. Karena pemandangannya yang sangat bagus. Oke. Tuh, pemandangannya ya. Pemandangannya laut. Di sini cocok untuk membuat villa. Ini anjing saya setia. Oke. Ini teman-teman, lihat. Sangat hijau. Tidak perlu ke Bedugul ya. Ini sudah seperti di Bedugul. Lihat. Sangat hijau. Pemandangan PLTU ya, yang saya bilang tadi. Jadi itu PLTU yang berada di Bali Utara. Kelihatan dari sini. Dan pemandangan laut. Di sana juga ada pelabuhan Celukan Bawang ya. Pelabuhan yang terkenal dengan semen ya di sana. Selain semen ada juga kapal pesiar. Oke. Dulu saya juga di sini sering waktu kecil nyabit, nyari ya jalan-jalan, nyari rumput juga di sini sudah. Sering saya di sini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu saja video saya, penjelasan tentang bukit yang ada di desa saya namanya Bukit Puncak Manikgong. Di sana juga ada pura Puncak Manikgong. Bukitnya ini sangat indah ya. Teman-teman yang mau camping bersama teman-teman, pacar. Kebetulan saya belum ada pacar ya, teman-teman. Kebetulan saya sendirian. Oke. Sangat bagus nih suasananya. Karena sedang hijau-hijaunya, cocok Anda untuk datang ke sini. Bersama pacar, teman-teman, keluarga. Oke. Oke, teman-teman, saya jelaskan. Dengan kalian bisa piknik di sini, kalian juga bisa membawa perbekalan seperti saya ini. Saya membawa perbekalan yaitu nasi, ada nasi jagung, oke, nasi jagung, ada ini cukut, undis, ada terong, kerupuk, dan kerang berisi kacang, oke, teman-teman. Ini porsinya lumayan besar ya. Saya pakai alas daun jati. Saya bersahabat dengan alam, juga ada daun jati di sini. Oke, selamat makan teman-teman. Saya akan saya rekomendasiin untuk datang ke bukit ini sekedar piknik yang berada di sekitaran desa Tukasmage. Bisa datang ke sini. Di sini merupakan tempat umum ya, tidak dipungut biaya. Bisa di piknik di sini sambil makan, menikmati suasana pemandangan desa Tukasmage dan makan nasi jagung. Terima kasih teman-teman. Salam damai. Makan ya. Terong si jagung kayak. Ya, saya udah ber
alam. Enak. Baik teman-teman, itu saja video saya jalan-jalan kali ini di Pura Bukit, di Bukit Pura Puncak Manegong yang berada di Desa Dukasumage. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan share, like, komen, dan subscribe channel saya. Mohon dukungannya terus untuk selalu mendukung channel saya ini. Terima kasih, sampai jumpa.